Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gapet Channel, channelnya orang Banjar. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Bagi kalian yang pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun cat lover seluruh dunia, wajib banget terus menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau akan tayang setiap harinya di channel kucing aku pada GAP Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya. Ini penambah pengetahuan kalian, wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena beberapa lalu ya, Mami Putih melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia, cuma kucing pada GAP Channel saja guys. Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalian menuju channel aku pada GAP Channel untuk nonton video kucing aku selengkapnya, oke? Dan bagi kamu yang keluhan terkait kucing pada kalian, misalkan ya kucing kalian sesiktan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur, dan sebagainya. Kalian takut kan, khawatir kan, gelisah? Jangan takut khawatir dan gelisah guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi mengatasi kucing bermasalah, solusi mengobati kucing bermasalah, dan solusi menangani kucing bermasalah guys. Makanya kalian yang ragu-ragu, ya sok-sokan khawatir takut gelisah, cus meluncur channel aku pada GAP Channel untuk nonton video aku. Lengkap detail sama apa ya? Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada saja guys, karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing seluruh dunia, oke? Kalian boleh saja nonton video tersebut sepuas-puasnya di kalau sampai ke mahasiswa. Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar ya, malah halo juga boleh guys. Malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku jago. Agar channel aku jago semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe. Buruan tonton videonya karena sudah terlalu tuh. Dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang. Aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Guys, kali ini aku nyampaikan informasi penting buat kalian, penting-penting banget ya. Nih kalian lagi kucing kan ya, terus kucing kalian pernah menghilang dari rumah, lalu kalian bertanya-tanya ya, apa sih penyebab atau alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan kucing kalian yang menghilang dari rumah? Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, meski telah dirawat dengan baik ya, disayangi ya, dicintai ya, diberi perhatian gitu ya, di dalam ruangan dan mendapatkan perhatian penuh dari kalian ya. Nah, tidak jarang juga ya beberapa kucing itu ya ternyata apa namanya bisa menghilang dari rumah atau kabur dari rumah kalian ya. Nah, dilansir dari situs ya Petpool ya, pada Rabu tanggal 28 bulan 7 ya tahun 2021 ya, kucing itu terkadang kabur ya dari rumah atau menghilang tetapi kemudian kembali lagi ke rumah. Kucing itu bisa menghilang selama beberapa hari, bahkan menghilang selamanya loh. Nah, bagi kalian sebagai pemilik kucing, kondisi ini adalah hal yang menjengkelkan ya guys ya. Nah, lantas ya, mengapa kucing itu kabur menghilang ya? Nih jawabannya, aku jelasin. Oke, itu mungkin kucing penasaran. Jadi guys, seringkali kucing mengikuti rasa ingin tahu atau penasaran yang dimilikinya. Jadi ya, jika kucing secara alami berada di dalam dan luar ruangan ya, ada kemungkinan besar ya kucing ini ya menemukan sesuatu ya yang menarik gitu ya, perhatian kucing tersebut, sehingga kucing tersebut kabur dari rumah kalian gitu. Oke, yang kedua itu ya birahi. Ini biasanya kucing jantan akan mencari kucing betina saat sedang birahi. Hal ini menyebabkan ya kucing keluar rumah, bahkan terkadang kucing tidak kembali lagi ke rumah. Nah, untuk mengatasi hal ini ya, kalian dapat memilih untuk memandulkan kucing tersebut, mengebiri atau mensterilkan kucing demi mencegahnya melakukan pengembaraan, terutama kucing jantan yang mencari betina yang sedang birahi. Tuh ya guys. Oke, yang ketiga ini ya, berburu.
Nah, meski telah menjadi kucing peliharaan, ya, disayang, dicinta, diberi perhatian tadi ya, guys. Kucing masih memiliki perilaku yang sama ketika si kucing berada di alam liar. Tikus atau mangsa lainnya akan menarik perhatian kucing, sehingga si kucing akan pergi dari rumah kalian untuk berburu tikus, ya, serangga, kupu-kupu, cupang, ya, cupang, capung maksudnya, dan lain sebagainya, ya, belalang, ya, gitu. Apalagi kalau rumah kalian tersebut, ya, banyak sekali, apa, binatang-binatang yang aku sebutin tadi, gitu. Oke, yang keempat ini ada wilayah. Jadi ya, kucing itu merupakan hewan teritorial yang akan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Karena itu ya, ya ketika kucing memasuki wilayah tersebut, kucing akan mengejar untuk memenangkan kucing lain yang masuk wilayah tersebut gitu. Oke, yang kelima ini ya, makanan. Nah, penyebab kucing menghilang dari rumah ini bisa karena ada orang yang berikan makan kepadanya dan si kucing tertarik sehingga keluar dari rumah gitu. Nah, yang keenam ini ya, karena penyakit. Nah, beberapa kucing meninggalkan rumah pemiliknya ketika sedang sakit atau sekarat. Bahkan, jika kucing kalian tidak kembali lagi, ada kemungkinan kucing tersebut mati gitu. Nah, yang ketujuh ini karena cedera atau kematian. Nah, hal yang paling buruk terjadi penyebab kucing menghilang dari rumah adalah mengalami kecelakaan, ya guys. Seperti tertabrak mobil, motor, ya. Apalagi kalau rumah kalian tersebut dekat jalan raya, gitu. Rentan banget ya kucing ini tertabrak yang tadi ya, motor atau mobil, gitu ya. Gitu. Hingga mati deh, gitu. Oke, yang terakhirnya gangguan ya. Jadi ya kucing itu bisa saja menghilang dari rumah karena ada hewan lain atau hewan baru di rumah kalian. Selain itu ya renovasi atau perubahan besar serta lingkungan yang tidak stabil juga bisa menjadi penyebab kucing menghilang dari rumah kalian karena merasa tidak aman, tidak nyaman lagi untuk ditempati gitu. Nah guys, bagaimana informasi aku sampaikan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.